Korps Garda Revolusi Islam IRGC yang bertanggung jawab atas program rudal Iran meluncurkan rudal balistik baru yang menurut mereka didukung oleh mesin generasi baru. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari sebelum peringatan 41 Revolusi Islam, sebuah kesempatan yang secara rutin digunakan oleh Iran untuk menampilkan kemajuan teknologi bagi angkatan bersenjatanya. Menurut stasiun televisi pemerintah, Komandan IRGC Hussein Salami meluncurkan rudal dan mesin rudal yang didampingi Kepala Dirgantara Jenderal Amir Ali Haji Sadeh di lokasi yang tidak diketahui. Salami mengatakan, nozzle bergerak pada mesin baru memungkinkan kemampuan manuver rudal di luar atmosfer dan lompatan besar dalam teknologi rudal modern. Teknologi baru yang membuat rudal lebih murah, lebih ringan, lebih cepat dan tepat diterapkan untuk semua kelas rudal Iran. Iran telah mengembangkan industri senjata domestik yang lebih besar dalam menghadapi sanksi internasional dan embargo yang telah melarangnya mengimpor banyak senjata.